Malaysia antara negara terawal yang berkongsi data secara terbuka. Namun begitu, paparan data di GitHub dirasakan lebih sesuai untuk mereka yang mahir dengan sains data. Oleh yang demikian, bermula hari ini, seiring dengan hasrat saya untuk lebih telus dalam perkongsian maklumat dan untuk kita lift the veil of secrecy around data and statistics, KKM akan melancarkan laman web baru iaitu COVID Now, dan anda boleh mula layarinya bermula jam 6 petang hari ini di https://covidnow.moh.gov.my. Dan data harian terkini akan tersedia di COVID Now selepas jam 12 setiap malam. Updated. Jadi saya harap dengan pengumuman ini, iaitu dengan perkongsian data yang lebih menyeluruh, yang lebih terperinci, kita akan sama-sama dapat melaksanakan beberapa langkah-langkah behavioral change dan sebagainya untuk dapat gambaran yang sebenar tentang keadaan COVID. Laman web ini akan memaparkan data utama yang lebih mudah difahami dan boleh diakses oleh masyarakat umum. Usaha membangunkan laman web ini telah mengambil masa beberapa minggu, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pasukan yang terlibat dalam membangunkannya. Saya berharap dengan maklumat dan data yang dikongsikan di GitHub dan juga COVID Now, masyarakat akan mempunyai pemahaman dan kesedaran yang lebih baik berkenaan situasi jangkitan COVID-19 dalam negara. Di samping itu juga, usaha untuk melakukan perubahan tingkah laku ataupun behavioral change dan usaha untuk mengamalkan SOP-SOP dapat dipertingkatkan supaya kita boleh mula memasuki fasa baru untuk hidup bersama dengan virus SARS-CoV-2 ini.